buah hibrisnya. Buah hibis. Hirbis. Hirbis. Hirbis nih. Yang disirup enak ya ya. Bulan tapi puasa. Masih mentah. Ini asamnya. Ubar darah tinggi ya. Ini udah banyak ya. Ada calincing, cangkudu, ini cecenet dan ini buah jambu bok. Buah hibris. Oke okay guys, kita cari makanan di alam bebas ya, persawahan, ada pohon kelapa yang bisa dimakan lah ya, atau dirujak. Rujak. Ya. Yaudah. Yaudah. Lanjutkan yuk. Anwar yang menanya. Ini buah. Apa ya namanya kayak cecenet gini sama tapi ini manis mantap ya guys, ini buah cecenet atau ya baik untuk kesehatan ya, kita ambil aja ini bisa dipakai sama apa tuh dipetis lah atau ini rujak manis kok ini mah eh murah tuh kemana nya atau iya ayam masak kayak guys makan mantep masih banyak nih buat kita olah aja tuh ini kalau yang ini udah mateng nih pada jatuh dari tangkalnya lah tuh nukarian enak mah tuh nukaroneng ini yang enak yang kayak yang ubar bisa yang ubar dirujak bisa itu enak dirujak bisa kalau coba dibukakan masaknya kemana terangkan sama masaknya kemana nah ini yang udah kuning ini yang matang pan ini tuh belum tapi ini juga enak nih kalau dipetis malah dirujak mantap manis tuh kalau di luar negeri ini mah mahal harganya mahal ya 100 ribu jarang, sekilo ya jarang mantap ya udah ini kalau ini tik kalau saya rujak buah hibrisnya buah hibis. Hirbis 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 nih yang disirup enak ya ya bulan puasa masih mentah kita rujak aja lah ya dapat ini body rujak ini body rujak ada jambu ini tangkal jambu runtuh itu bool pucuknya bisa diolah bisa dimakan bisa dirujak oh dirujak bisa bisa coba dimakan ini mentah-mentah juga enak mantap agak acem gimana rasanya mantap ini pohon jambu wantur ya wantur tuh coba ambil buahnya masih ada jambu bool ini juga enak dua satu ya, satu aja ini punya wantur ya satu aja tanggung ini dapat bahan bikin rujak ya jadi tinggal cari yang selanjutnya kita cari yang asem-asem aja oke okay.
cangkal asam. 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 Ayat tuh. Tuh di situ. Oh, bari dah enggak? Bisa di alam mah, tapi ieu nu alat geur mana euy. Oh, ieu mah nyari panen. Nyari panen. Moal moal. Oh, ieu mah disesakeun perutnya sakieu nya. Pan ngahaja. Urang ngalah heula juga. Heeh. Coba. Tambahannya. Hush. Entah senal tuh lah, senal. Ini asemnya. Udah ini aja. Takut ada wantur. Ya. Kali ini dapat bahan rujak apa itu? Asem. Asem. Ini masih mentah asemnya gitu. Ini mantap di rujak. Ini mantap lah. Ya udah. Yuk, pakai aja. Ini ada calincing ya ente ya? Calincing. Ya, berminyak kalau dulu. Tapi ini masih kecil. Asam. Ya, asam. Asam. Wah. Ini mantap di rujak? Ya. Ambil. Ambil aja kan kalau di rujak mah enak pakai lada kan. Tah yuta, tah ini tah. Sarang geuy ya tah. Tah, dah lupa ting dah. Tah sarang geuy tah gitu. Ah, tetap sih. Sampai. Oke. Okay. Masih kanak-kanak. Ya. Kita cari. Cari tempat, bikin rujak. Ya. Gimana? Cari saung aja ya. Yuk. Ini cangkudu ya. Cangkudu. Mengkudu. Mengkudu. Mengkudu bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama cangkudu. Cangkudu. Oh, biasa di kumaha ya? Ubarnya. Ubar. Ubar naon? Ubar beki. Itu benar kayaknya ke ubar darah tinggi ya. Ini udah banyak ya. Ada calincing, cangkudu, ini cecenet, dan ini buah jambu bool. Tadi sekarang, tadi aja hibris. Oh, hibris sama asam ya. Asam jambu. Jambu ya. Berarti ana tinggal cari tempat buat ngerujaknya. Oke. Ngerujaknya. Ke belah mana? Sini. Yuk. Ini mah nemu yuk kelapa ada udangnya. Ini buat minum ya. Ada kelapa, pisah ini ada banyak ya. Enak di rujak? Enak. Oh enak. Airnya kan kalau pedas diminum ini kelapa. Tapi kan kalau itunya luarnya bisa di gobos. Ini gobos. Gak enak ininya, kalau yang ini enak. Oh. Ya, yang putihnya, kalau yang ini mah tias. Tias lah. Bahasa Sunda nama tias. Ayolah, orang buktikan. Orang mah orang ngerujak. Oke guys, kita mau ngerujak. Di sini aja ya tempatnya ya. Ini enak. Ini bahan-bahannya harus dikeluarin dulu. Bikin bahan buat ngerujak. Ini ada uyah atau garam. Ini cabai ya, cabai rawit ada tuh. Dua cukup? Tiga. Oh tiga. Lada mah? Tiga nama ada lada, ada yang lada. Raja lada. Nah, ini. Nah, ini gula merah ya. Kabehkan tongnya, kabehkan ameh enak. Kita makan yang kita ngerujak nih, ini namanya buah cecenep ya. Enak.
mangkok. Keren euy. Ya masih loba ya naon deh nu perlu ya. Nih jambu bool. Jambu bool. Jadi nama ulah, enak ya nama, enak banget ya nanya. Duh. Lada. Lada. Lada pisan. Cengeng naon bieu cengeng? Iya. Enak teh. Edan. Nikmat tapi. Jadi jambunya sekarang ini pucuk jambu bool. Pucuk. Kelincing. Kelincing. Kelincing mana? Lubaradag. Heeh, oh, mana? Lima kelincingnya. Heeh. Oh, salah batinya. Nah. Ah. Ini kulit kelapa ya, enak nih. Punya krek itu nya ngeunah euy. Mantap. Kebiasaan mah. Oke. Tukang ya. Tukang layar. Ini air dawagan mantap. Menghilangkan rasa lada atau pedas ya. Nih, air dawagan. Kita lanjut. Ini asam nih. Ini asam belum diolah. Asam mentah. Alami di pohon. Alami langsung tadi metik di pohon. Ini termanya. Masuk. Kita ambil apa itu? Iblis. Hirbis. Herbis mentah ya. Wah, hibris. Alah. Pedas ya, lada. Lada gini enak nih mah. Habis ini pedas, kita minum air dawagannya. Dawagannya ini masih kecil. Mantap. Sip. Oke, teman-teman. Kita ngerjainnya udah dulu ya. Soalnya nih masih aduh pedas, pedasnya banget nih. Jadi kita makan dulu nih, minum dulu kelapa. Ya, udah tuh.